Usai belusukan ke Rumah Susun Muara Baru, Wakil Presiden terpilih 2024-2029 Gibran Raka Buming Raka sowan ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Rumah Dinas Swapres Jalan Diponegoro, Jakarta. Dalam silaturahmi ini, Gibran pun mencium tangan Ma'ruf Amin. Seperti inilah pemirsa, Wakil Presiden 2024-2029 Gibran Raka-Raka tiba di Rumah Dinas Wapres Ma'ruf Amin pukul 15.52 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Gibran langsung disambut Wapres Ma'ruf Amin yang telah menunggu di pintu rumah dinas. Keduanya pun langsung memasuki rumah dinas dan melakukan pertemuan secara tertutup. Dalam silaturahmi ini, pemirsa, Gibran Raka Buming Raka bertukar pandangan dan pikiran dengan Ma'ruf Amin sebagai senior yang telah 5 tahun menjadi wapres. Di dalam, ya, suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara Presiden dan Wakil Presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak. Double. Seperti ya permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain. Dan juga sekali lagi Presiden dan Wakil Presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain.